Oke, semuanya balik lagi nih sama gue. Oke, udah lama gue nggak muncul. Ya, gue sempat kebingungan juga untuk lanjutin YouTuber Chef atau enggak. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak lanjutin karena gue jujur aja gue bingung untuk main game lanjutannya. Akhirnya gue akan mainkan game ini sekarang nih, Senran Gakura Shinobi versus. Ini gue juga nggak tahu ya kan, pokoknya game-nya gimana. Gue waktu mau beli di Steam itu juga ngeliatnya kayak game-nya sih seru ya, jadi gue langsung aja bikin ini. Oke, kayak biasa aja, semuanya yang bagus-bagus aja lah pokoknya. Jadi kita new game ini, gue udah sempet mainin bentar tapi lebih asik lah kalau kita dari awal aja ya. Oke, Senran Gakura. Waktu kalau di Steam sih gue ngelihatnya game-nya menarik. Mungkin untuk kalian, beberapa kalian yang pernah main PS2 tahu Basara lah ya, atau bisa dicari nanti Basara gameplay gimana. Itu gameplaynya kurang lebih kayak begitu ya kan. Oke, ini pembukaannya emang udah agak-agak ngaco ternyata ya. Jadi mana nih kita pilih nih? Oke, gua bakal pilih. Oh, dia mana ya? Gua bakal coba ini aja deh. Gesen Academy. Oke, berpembukaannya aja udah agak-agak seperti itu ya kan. It is a fair cafe Bori day, the grassy hill little cold. Oke, okay, nanti kan bisa baca sendiri. Oke, okay, itu. Oke, okay, kita cepat aja. Okay, kita skip aja ya. Oke, Shinobi Girl Scout Gesen Academy. Sip. Ayo dong, cepet dong. Loading mulu nih. Yes, ayo dong cuy. With a diverse of move, let her the ninja room is a stronghold for Shinobi student. Examine objects with the room with A. A itu kalau di stick gua berarti X. Kalau di stick PS biasa X. To open various screen, oke. Okay. Plus start atau RB. RB itu R1 kalau di stick PS biasa itu R1. To open the shortcut menu. Oke. Okay. You can talk to the other character by standing next. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Oke, okay, jadi ini karakter kita. Anjir. Udah goyang-goyang. Oke, okay, tuh dum 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 tuing tuing dum 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 dum. Oke, ini gue gak tahu nih. Emang kalau di Steam sih pas pembukaannya nggak ada gini-gininya ya. Jadi mohon maaf apabila sedikit mengganggu, tapi gue lebih ke gameplaynya, oke? Okay? Wah, setelah game. Buset dah. Oke, kita coba lihat itemnya apa yang bisa kita beli. Zeni itu uang kita nggak ada. Uang kita masih nol, jadi back aja. Lingerie Lottery. Minimal ada 1 Zen. Jadi uangnya nggak cukup. Kita back. Buset dah, goyang-goyang terus. Buh. Dojo, biasanya sih tempat-tempat latihan gitu, men. Shinobi Dojo, up for people. Oh. Oh, salah, tunggu. Oke. Okay. Berarti dojo itu lebih kalau kita mau multiplayer ya. Gua kira buat latihan. Oke, ini perpus, kita ke perpus. In the library you can view picture and movie or listen to music. Oh, jadi buat lihat-lihat gambar, video, musik. Suara gue nggak tahu skor gitulah ya. Musik kayak gitu bisa beli ya kan? Dressing room. Oke.
Oh, kayak buat karakter gitu. Wah, astaga. Oh, nanti bisa bisa diganti. Buset dah. Wah, ini aja nih, cakep men. Aduh. Shinobi, apa bisa pakai ini? Oh, enggak. Oh, bisa. Oh, tapi kalau uniform, oh kalau uniform bisa pakai ini. Kalau Shinobi begini. Kalau pakai lingerie begini. Kalau rambutnya bisa ini, bisa yang biasa atau ponytail. Gue pakai ponytail aja. Oke, jadi udah kita dressing. Oke. Karena semuanya udah kita lewatin, kita coba open menu. Open menu, oh kayak gini ya. Oke, oh karakter screen. Oh buat ini. Buat HP dan kawan-kawannya ya. Select your character. Kita pilih Yumi. Oh kita bisa ganti ganti kayaknya. Coba kalau ini. Murakau, coba. Beda gak nih? Oh beda. Wah setanjim semua goyang-goyang men, pusing gue. Tapi gue gak mau, gue maunya yang cewek tadi aja. Gue maunya ini Yumi. Ayo Yumi, let's go. Tadi kayak ada tag list ya. Kita coba dulu bentar ya, sorry. Tadi gue baru sadar. Oh ini kayak apa namanya? Oke. Kayak apa sih? Aduh, gue lupa namanya. Skill list. Jadi kalau kita naik level atau apa, nanti biasanya ada skill bar gitu. Misal kita coba misi. Kita coba tutorial dulu ya. Basic training. Basic action. Oke. Jadi gue training dulu karena gue juga nggak ngerti cara mainnya. Jadi mending training dulu ya, coba-coba dulu ya. Buset dah, gila kalau berantem kayak begitu. Gue mending nyerah aja lah. To perform a weak attack, pencet X itu kalau di sini berarti kotak ya. Press repeatedly to chain with attack. Press Oke, sip. Oke. You can check your safety characters tag list. Oh itu ternyata ini apa namanya? Oke. Kayak combo. Press and hold. Blitz art. Blitz can break an enemy guard with one hit. Oke. Oh ini. Oh man, keren anjir. Bisa terbang loh. Mantep man. Gokil nih game. Aduh. Hancur. Mantep. Well in mid jump. Press A. Oke, kita mencet X. Aerial attack. Oke, kita coba ya. Oke. Mantap. Oh, bisa berkali-kali, men. Gua mantap. Wih. Anjir. Seru anjir. Gokil nih game. Oh iya, salah. Pressing B. B itu berarti bulat. Bentar. Ya, bulat. B itu berarti bulat. Oh, pusat. Buat ngindar. Sip. Aurelial Rev, if a skill bicycle on. Oke. Kita coba aja. Gue kalau baca kadang-kadang nggak ngerti. Oke.
gimana sih? Chess allows enemy with B, then perform an aerial X. Oke, kita coba ya. Mas, lah berubah anjir. Gila jadi cakep. Bentar ya, ini gue juga bingung nih. Gimana sih? Oh, gitu tuh. Mantep, mantep. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, suruh pencet bawah. Waduh. Oke, gak apa-apa. Limit break. Tuh, kayak gini. Oke. Oke, nah basic-nya gue udah tahu. Gila, puyang pala. Waduh, pening coy. Pening, pening. Bentar. Istirahat mata dulu, istirahat mata, istirahat mata. Oke, Shinobi Principle dah. Kita coba sekarang yang Advanced Action. Ya kita tadi basicnya udah, ya gue udah lumayan paham lah. Sekarang kita masuk ke Advance-nya. Jadi biar nanti pas masuk kayak ke misi-misinya gitu, kita udah bisa lah ya. Guard. Oke. Oke, oh kita mau nahan, jadi kalau misalnya musuh juga lagi nyerang ya kan, nah ini kayak gini nih misalnya nih. Nah satu dua, nah kita suruh empat nih ya. Nah ih dong oh dari depannya juga adalah. Nah ini kayak kalau peri itu kayak gini, kayak nah pas dia kayak pas mau nyerang gitu. Aduh, kecepatan gua. Aduh. Tahan. Ini jadi kayak dia posisi mau nyerang ke kita. Jadi pas dia posisi nyerang gini, nah, tahan gitu sebenarnya. Oh, jadi kita. Nah, kayak gitu tuh. Tapi agak-agak. Nah, timingnya mesti benar-benar pas ya. Timingnya mesti pas. Nah, berhasil lah ya. If you have been knocked into air, press A. Oh, oke. Oke. Lah. Oke, sip. Ya, serang gua lah. Duh, udah banget sih. Nah, sip. Sip. Oh tahun, aduh lah. Tahun tuh kayak gaya gitu ya, kurang lebih lah. Nah tuh kayak gaya gitu. When you attack or get hit by enemy, your ninja art gods will build. The gods must summon increase each character level goes up. Oke.
Oh, nanti kita bisa berubah kayak tadi tuh. Ya, berubah. Kita berubah. Transform. Sih. Mantap coy. Wih. Again. Bede. Oh, set dah. Lagi. Going frantic while guarding RB press O. Going to frantic. Wih, gila men. Udah kan? During Shinobi transformation and frantic mode, perform a secret ninja art by pressing LB. Oke, okay, XOR-nya doing. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Shinobi Tenshin. Kita coba dulu ya. Dekat aja nanti pas lagi sama berubah kalau nggak salah deh. Sama frantic mode kayaknya ya. Black Eyes. Uset, rest in peace, man. Keren. Secret Ninja Art lagi. Cuman ini beda, man. Ice Pillar Fan. Kawaii. Mati. Hancur. Tunggu perform. Kok oh, kita mesti ngumpulin ini dulu. Ninja Gauss-nya yang ini nih, yang ini ninja god-nya. Ninja art lagi men, walah. Wih, sukses men. Mantap. Oke, jadi basic udah, advance-nya juga itu udah mantap. Sudah mengetahui. Gue sampai pusing main ini game. Aduh. Coba nih lecture. Oke, kita coba aja semuanya ya, training-trainingnya ya. Oh, crouching di match. Oke. Flash, oke. Kadang gue juga agak-agak bingung nih kalau baca-baca begini. Oke. Oh, oke, okay. Berarti semuanya udah ya. Basic code, advanced code, lecture juga udah. Free training, oke, okay, back to ninja room. Oke, sekarang kita ke misi. Ini apa nih? Character mission. Oke. What is justice? Oke, okay, jadi ini misi. Sekarang gini. Kalau ini story mode for each school, jadi itu kan ada tiga sekolah tuh, ya kan? Berarti setiap sekolah tuh punya misi-misi masing-masing. Nah, kalau yang karakter kemungkinan yang ini nih, jadi si Yumi punya cerita sendiri, Murakumi punya cerita sendiri, Yozakura punya sendiri, Shikimiya sendiri, Minoru juga punya sendiri. Oke, sekarang gue coba ke Murakumi dulu, kita lihat dulu ya. Tadi kan what is justice ya? Yang si yang pertama tadi itu gue lupa namanya. Nah sekarang kita lihat kalau si ini apa. Oh,
Bukan dari pembukaan aja juga udah beda ya. Oh, give back my max back. Berarti emang tuh semua punya style sendiri-sendiri. Jadi kayaknya gue bakal memutuskan untuk story mode for each school dulu. Oke. Jadi oh, yang biasa dulu aja ya. Oke, gue pilih si Yumi. Oke, jadi karakter kita pakai Yumi dan kita selesaiin dulu yang sekolah dulu ya, story sekolah dulu. Oke, nanti kalau story sekolah, nanti kalau misalnya story sekolah selesai, kita selesaiin yang di karakternya masing-masing, ya kan? Nanti kalau yang sekolah ini udah selesai, kita ke sekolah satunya lagi, ya kan? Selesai sekolahnya lagi, kata masing-masing, gitu aja, gitu aja ya. そうと決まれば。おっ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 
Pusing kalau aduh. Aduh. Puyeng. Oke, jadi kayak tadi aja ya. Jadi kesepakatannya adalah selesai story sekolah, story masing-masing karakter, kita akan berulang pada dua sekolah yang sama. Oke? Oke. Kita jadi berantem. Oh. Gila, buat Batman. Buset. Gila, buat Batman. Parah. Gila, susah Batman. Ya, ya baju robek. Oke. Berubah. Wih, dia. Waduh. Mantap. Ayo. Robek juga cuy. Oke. Tahan. Mati lu. Wah, wah. Aduh. Buset dah. Iyalah. Robek. Secret Ninja Art. Hurray, bam bam pancake. Mati lu. Makin hancur tuh. Wah, dia berubah juga, men. Oh, lihat tangganya penuh lagi. Gila. Mati lu. Buset. Yah, gila. Buset. Hei lah. Buset. Hei lah. Ini anjir semua baju. Aduh. Anjir kalah men. Buset dah. Susah banget yang lainnya, padahal easy loh.
Oke, kita coba sekali lagi aja ya. Kita coba lagi. Minori, makenai zo. Ayo kita coba lagi, coba lagi. Apa buru-buru kita kecepatan ya? Tapi curang ya. Dia pakai sambit. Lah gue cuma pakai itu. Apa tadi namanya? Noh, ember. Dia pakai sambit. Kayak curang ya. Ayo kita coba. Ya gue kira bakal naik ini. Masih deketin. Mati lu. Wah. Oh gue lupa ada air letek kan padahal ya. Buset dah. Buset dah. Hei lah. Ya robek-robek lagi. Buset dah. Masa ini masih diserang sih. Buset dah. Oke, berubah lagi kayak tadi. Rasain lu. Sialan nih berdua penuh lagi ada aja. Anjir. Uset. Hancur. Anjir lagi. Kabur. Uset dah. Level up boy. Nah iyalah. Iya. Rasain nih. Minori snack party. Kabur. Oke. Rasain nih. Minori snack party. Mati. Dia mati, coy. Menang. Mantap, Hamtaro. Oke, menang. Oke. Gue rasa sekian dulu untuk main Shinobi-nya. Oke, jadi sekian untuk mainnya hari ini untuk Shinobi. Oke, ranknya masih jelek deh, tapi kalau nanti bisa kita benerin. Nanti gue pasti bakal lanjutin game ini. Oke, jadi sekian dulu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, komen,
share juga ke teman-teman ya. Ya pokoknya kita bareng maju-maju bareng-bareng di sini ya. Nanti janji ini game pasti gue lanjutin karena ini game juga keren, seru. Pokoknya semua menarik lah. Ya kan? Oke. Sekarang kita exit dari game. Oke. Oke semuanya. Oke. See you semuanya.